Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih karena sudah memilih Toyon Dong Channel. Sebelum kita mulakan, jangan lupa di subscribe dulu agar Anda tidak ketinggalan cerita baru mengenai artis hiburan Malaysia dan artis hiburan Indonesia. Toyon Dong Channel kongsikan berita terbaru gempa dipetik di artikel berkenaan. Seperti biasa, sebelum saya mulakan, jangan lupa di like dan share channel ini. Tak timbul isu rampas-merampas, saya dan Ana Jobling hanya kawan, kata Markin. Itu reaksi pelakon lelaki popular Markin mengulas kabar angin melurnya itu kini dirampas aktor meningkat naik Amir Anaf. Katanya istilah rampas tidak wujud disebabkan hubungannya bersama artis terbabit hanyalah berstatus kawan baik tanpa sebarang perasaan cinta. Itu hanya persepsi orang luar kerana hakikatnya kami bertiga tiada sebarang masalah. Jangan pula kerana pihak lain yang mengapi-api hal ini. Hubungan kami sebagai rakan sesama industri jadi tidak baik, kata Markin ketika ditemui pada majlis View Open 2024 yang berlangsung di pusat konvensyen Kuala Lumpur semalam. Tanpa pemilik, nama asal Muhammad Shamir Shaukin Saiful Izam sebagai sahabat, dia tidak berhak menghalang Ana untuk berkawan dengan sesiapa sahaja, apatah lagi antara mereka tiada sebarang ikatan rasmi. Itu sahaja yang dapat saya katakan mengenai hal tersebut. Lagipun, sebagai pelakon saya perlu bersikap profesional kerana industri hiburan kita kecil. Lambat laun, pasti kami akan bersuah juga. Jadi hal ini tidak perlu diperbesarkan kerana tiada isu pun antara kami, ujar Markin berusia 22 tahun itu. Ditebak mengenai reaksi peminat yang masih mengharapkan penyatuan mereka dalam mana-mana naskah, Markin tidak mempunyai masalah jika produksi mahukan mereka berlakon bersama. Terserahlah kepada peminat kerana saya hanya menjalankan tanggungjawab apabila bersetuju untuk menjayakan sesebuah produksi. Mungkin peminat masih belum dapat melupakan keserasian kami ketika beraksi dalam Melur untuk Firdaus. Tetapi kami juga harus mencuba pelbagai watak lain yang memerlukan saya dan Ana bergandingan dengan pelakon lain. Dalam hal ini, semua pihak perlu bersikap terbuka, tidak perlulah hal ini diperbesarkan dan dijadikan isu, tutur Markin. Terdahulu, tular sebuah video memaparkan Amir berang dan menyekolahkan seorang netizen yang dikatakan menghina bapa Ana ketika dia sedang membuat siaran langsung di TikTok. Tindakannya itu meraih pelbagai respon, malah ada yang mendakwa dia mempunyai hubungan istimewa dengan Ana. Bagaimanapun, jejaka yang digilai menerusi drama projek High Council itu menafikan mempunyai hubungan istimewa dengan Ana seperti yang didakwa segelintir peminat. Untuk berita terkini hiburan dalam dan luar negara, jangan lupa like, komen, dan share Toyon Dong Channel agar Anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya. Terima kasih.